bagaimana perkembangan terakhir dari sana ya. Ya, kita beralih dulu ke informasi lainnya pemirsa. Untuk mengantisipasi kerusakan sumber daya alam di hutan Gunung Halimun Salak, sebuah pusat konservasi keragaman hayati pun didirikan oleh Kementerian Kehutanan dan PT Antam. Pusat konservasi ini nantinya akan berperan dalam pelestarian ekosistem di kawasan hutan ini. Taman Nasional Gunung Halimun Salak merupakan salah satu dari 50 taman nasional di Indonesia yang memiliki potensi keanekaragaman hayati yang tinggi. Kelestariannya pun harus tetap terjaga. Untuk itu perlu adanya pusat konservasi keanekaragaman hayati di Taman Nasional ini. Kementerian Kehutanan dan PT Antam pun akhirnya mendirikan sebuah pusat konservasi di daerah ini. Sejak didirikan pada tahun 2010, berbagai kegiatan pun telah dilakukan di pusat konservasi ini. Salah satunya adalah penanaman pohon di 1.000 hektar area Taman Nasional. Melaksanakan penanaman secara bertahap 1.000 hektar dan seterusnya, sehingga nanti ini akan dikelola untuk eco edupores ya. Jadi wisata pendidikan, wisata konservasi, sehingga ini akan melestarikan lingkungan, melestarikan alam sekitar sini dan nyakanya jangka panjang. Di kawasan hutan ini memang terdapat lahan tambang dari PT Antam. Kegiatan tambang yang dilakukan secara tidak langsung akan mengganggu ekosistem keanekaragaman hayati di daerah tersebut. Nah, ini teman-teman. Untuk mengantisipasinya, PT Antam melalui pusat konservasi ini telah membuat master plan untuk melestarikan keanekaragaman hayati di hutan Gunung Halimun ini. Tak hanya melakukan penanaman, namun juga dilakukan pengawasan berkala serta pemberdayaan masyarakat untuk ikut terlibat menjaga kelestarian alam. Ini sudah dilakukan penanaman pohon seluas 200 hektar lagi, sehingga totalnya diharapkan menjadi 1.000 hektar. Pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan manusia harus diimbangi dengan kegiatan pelestarian alam yang berkala. Hal ini penting dilakukan agar ekosistem alam tidak rusak dan keberlangsungan keanekaragaman hayati tetap lestari. Dari Bogor, Jawa Barat, Yasir Niniama, Irfan Januari, Metro TV.